Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun kalian berada Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2023 Kita ada program talk show Universitas Muhammadiyah Bengkulu Di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Persiapan kegiatan musyawarah wilayah Muhammadiyah Yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat Yakni pada bulan Maret Nah pemirsa di samping saya sudah ada narasumber kita, yakni Ketua Panitia Kegiatan Musyawarah Wilayah Provinsi Bungkulu, Bapak Dr. Adi Asmara, M.Pd. Boleh nih Pak dijelaskan terlebih dahulu, mungkin ap pemirsa ada yang belum tahu apa sih kegiatan Musyawarah Muhammadiyah Aisyah, tujuan dan kegiatannya ini apa aja? Baik, terima kasih eh, moderator. Pertama saya jelaskan dulu, saya bukan Ketua, oh. saya Sekretaris Panitia. Dan panitia kita ini ada tiga. Pertama, panitia SC, panitia OC, dan panitia pemilih. Jadi di Muhammadiyah itu ada bagian-bagiannya. Nah, kebetulan kami di panitia OC, bagian yang paling sibuk. Baik, <tuh -tuh> <tuh -tuh> muswil ini adalah musyawarah wilayah, tingkatan musyawarah paling tinggi di wilayah ataupun di provinsi Bengkulu dan dalam hal ini kita sudah melaksanakan yang ke-10 baik Muhammadiyah maupun yang Aisyah. Nah di kegiatan musyawarah ini kita akan pertama akan memberikan masukan-masukan untuk pembangunan khususnya di Bengkulu ini. Kalau temanya ini kita tidak salah-salah bahwa tema kita sekarang ini memajukan Bengkulu mencerahkan Indonesia. Memajukan Bengkulu. Ya, jadi benar-benar kita memberikan masukan-masukan mencerdaskan untuk e, bungkulu. Nah, dalam kesempatan ini juga nantinya baru kita akan memilih pimpinan-pimpinan wilayah yang sesuai dengan e, kompetennya ataupun kompetensi yang mereka miliki. Itulah yang kita harapkan dan kita juga berharap seperti kayak muktamar kemarin itu luar biasa ramenya dan insya Allah muswil yang sekarang ini juga akan ramai. Nah, perlu juga kami jelaskan bahwa kegiatan muswil itu sebenarnya mulainya itu tanggal 10 sampai 12 tetapi sebelumnya tanggal 4 Maret ini kita mengadakan eh, seminar internasional atau seminar nasional yang mengundang dari orang luar yang jelas sudah siap bersedia itu dari Universitas Negeri Eh, Universitas UGM, okay. Pak Profesor Keril Anwar, kemudian dari Universitas Islam Negeri Surabaya Sunan Ampel Profesor Sapik, dan ini lagi <kosiasi> negosiasi kita meminta kesediaan Tun Anwar Ibrahim Perdana Menteri dari Malaysia. Nah ini masih dalam tahap apa namanya dalam tahap pendekatan bagaimana kita bisa mendapatkannya <tongan> tanggal 4 itu insya Allah diadakan di gedung HD eh, diharapkan juga mahasiswa maupun aktivis Muhammadiyah juga untuk ikut dalam peran serta itu nah kemudian di tanggal 4 nya juga 4 sorenya itu Isbul Warton atau pramukanya Muhammadiyah menanam seribu pohon di daerah pematang gubernur itu juga ada perumahan yang kebetulan perumahan itu banyak diuni oleh dosen dan karyawan UMB kemudian tanggal 5 kita mengadakan jalan santai jalan santai yang di dilakukan ataupun dimulai startnya itu dari kampus 4 kemudian masuk ke rumah sakit masuk ke jalan PDAM, kemudian masuk SMA Karsa, Gerak Karsa, terakhir tembus lagi ke depan BPK, kemudian masuk lagi ke kampus 4. Nah, yang alhamdulillah sini dalam kegiatan jalan sehat ini sub apa namanya nih? hadiah-hadiahnya itu itu dari warga masyarakat Muhammadiyah. Dan kabarnya sudah banyak hadiah-hadiah ataupun door prize door prize yang siap untuk diperbutkan. Ada yang saya lihat sudah ada sepeda, hmm. ada sudah magic jar dan sebagainya. Dan jalan sehat pada umumnya pada kegiatan ini juga berupaya penitiannya untuk mencari sponsor-sponsor. Alhamdulillah sponsornya salah satunya Bank Ken. Bank Ken. Bank Ken kita. Itu tanggal 5. Tanggal 6-nya, kita mengadakan bedah buku. Nah, bedah buku di sini ada tiga buku yang akan dibedah. Satu bukunya Pak Sepulah, dua bukunya Pak Amrullah, tiga bukunya Pak Jonsi. Nah, tiga buku ini akan dibedah eh, bersama-sama pada tanggal, gelap, eh, tanggal <coughs> 6 tersebut. Kemudian kita juga mengadakan bazar. Bazar ini sudah dimulai... Sebelum diadakan muswil, jadi sekitar tanggal 8 itu sudah diadakan bazar e, Menampilkan semua-semua kegiatan-kegiatan ataupun menjual hasil-hasil produk dari warga-warga Muhammadiyah Termasuk SMK Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 9 itu akan menampilkan mobil listrik, mobil listrik. ya Jadi akan menampilkan mobil listrik Dan juga berbagai macam SMK Agro juga akan menampilkan e, produk kopi dan olahan lainnya yang mereka buat kemudian di tanggal 9 di tanggal 9 itu ada namanya MUSPIMWIL Will Sawarah Pimpinan Wilayah nah yang boleh mengikuti kegiatan ini hanya orang-orang tertentu orang-orang tertentu itu jadi setiap daerah ...itu mengirimkan empat utusan Jadi setiap pimpinan daerah itu mengirimkan empat putusan. Jadi kalau ada kita 10 kabupaten kota, 40. Ditambah orang PWM, ditambah ortom-ortom. E, itu pokoknya semuanya berjumlah 63 orang. Nah setelah itu baru muswil tanggal 10 sampai dengan tanggal 12. Nah insya Allah pada kegiatan pembukaan muswil itu juga sekaligus peresmian gedung sportatorium yang insya Allah akan dihadiri oleh ketua umum Pak Aidar Nasir insya Allah seperti itu. Oh, berarti uh, untuk kegiatan <tuh> sendiri itu sangat bertujuan untuk uh, keberlangsungan provinsi Bengkulu sendiri ya Pak ya? ya? mencerdaskan ya. dan mencerahkan, mencerahkan ya Pak. Oke, okay. baik Pak. Mungkin uh, kegiatan dan agenda sudah Bapak jelaskan. Mungkin uh, proses ingin melaksanakan musyawarah ini bukan hal yang mudah. Mungkin boleh dijelaskan juga ke pemirsa bagaimana proses bapak dan tim untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya prosesnya sangat panjang. Jadi eh, <tuh> karena panitianya ada tiga, jadi panitia pemilih itu mengirimkan surat ke kabupaten kota, PDM-PDM dan juga ortom-ortom kepada pimpinan wilayah siapa-siapa yang akan diikutkan untuk jadi balon. Nah, kemudian lah sudah masuk nama-namanya oleh panitia pemilih ini dibuat surat untuk dimintai kesediaan. Mau enggak e, untuk jadi balon. Hmm. Nah, nanti penetapan balon itu dilakukan pada Muspimwil tanggal 9 itu. Nah, di Muspimwil itu misalnya nanti ada sekitar yang masuk itu 61. Nah, kemudian 61 balon. Kemudian panitia pemilih mengecek administrasinya lengkap atau tidak. Bersedia atau tidak. Kalau mereka bersedia diteruskan, kalau tidak maka di ditinggalkan. Nah, misalnya yang bersedia 59. Nah, dari 59 itulah yang ditetapkan oleh panitia pemilih untuk sebagai calon Eh, balon, sorry. Nah, dari situ nanti dibawa ke Muspimwil untuk ditetapkan menjadi calon. Nah, yang akan diambil dari 59 tadi itu, yang akan diambil cuma 39. Nah, inilah uniknya di momen dia. Jadi, saya juga bingung kenapa muncul tang angka 39. Saya juga nggak tahu pokoknya 39. Nah, dari 39 itu nanti... Di tanggal 10, bahwa eh, <tuh> di tanggal 10 itu, tanggal 11, dibawa ke Muswil untuk ditetapkan 13 orang. Nah, di Muswil itu seluruh cabang itu mengirimkan utusannya. Masing-masing cabang itu tiga orang utusan. Hmm. Jadi kalau <tuh> seluruh provinsi Bungkulu ini berapa cabang? Dikalikanlah 3, ditambah PDM-nya, ditambah PWM-nya, ditambah ORTOM Nah itulah yang berhak memilih untuk 13 orang Nah setelah ditetapkan 13 orang itu Nanti 13 orang ini berkumpul Siapa yang akan dijadikan ketua, sekretaris, bendara, dan wakil ketua Itu, demikian ini merupakan proses yang sangat panjang, panjang ya Pak. sangat panjang. Jadi uh, mungkin kita kasih tahu dulu Pak detail kapan kegiatan akan dilaksanakan dan di mana Pak kira-kira akan dilaksanakannya musyawarah ini. Jadi kegiatan kita semuanya terfokus atau terpusat pada kampus 4. Jadi untuk muslim wil itu kita pusatkan di kalau bapak-bapaknya atau muhammadiyahnya di gedung HD. Nah kalau ibu-ibu ataupun Aisyah itu sudah muslim willnya Nah kemudian tanggal 10 itu pembukaan muswil dan peresmian sportatorium pagi. Nah itu diadakan di sportatorium. Jadi semuanya berkumpul di situ dan insya Allah sportatorium ini bisa menampung 5.000 orang. Allah. Di bawah itu aja sekitar 3.000 orang bisa ditampung insya Allah. Ditambah juga eh, di atas. Nah, kemudian untuk kegiatan Muhammadiyah itu di gedung Asandin, untuk kegiatan Aisyah itu di gedung Ahmad Dalan. Nah, perlu juga kita sampaikan di sini bahwa peserta muswil, baik itu Muhammadiyah maupun Aisyah itu ditampung semuanya di kampus 4. Muhammadiyah itu di Rusunawa, yang ibu-ibu Aisyahnya di gedung Ahmad Dalan. Jadi mereka tidak lagi memerlukan untuk penginapan, termasuk juga untuk penggembira. Penggembira panitia juga menyiapkan tempat, yaitu di SMA, eh, sorry di SMK Agro Maritim itu silakan nanti untuk penggembira bisa memakai di situ. Kita siapkan. Kalau untuk tanggal detailnya tanggal berapa? Kalau tanggalnya kita akan melaksanakan wil itu tanggal 9 Muswilnya itu tanggal 10, 11, 12 ini Maret ini Merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu ya Pak ya, ya Bagi seolah. kita semua Oke Pak, sebelum kita tutup uh, talkshow kita sore ini Mungkin Bapak ada uh, Ada harapan nih untuk kegiatan kita Apa Pak kira-kira harapannya? pak? Ya harapannya bahwa <tuh> Semoga kegiatan musyawarah wilayah Muhammadiyah dan Aisyah berjalan lancar tanpa terkendala oleh suatu apapun siapapun yang menjadi pemimpinnya kita sampai nawa atau naf kita junjung tinggi siapapun orangnya kita tidak melihat siapa orangnya tapi kita melihat bagaimana program-program yang mereka akan buat dan kita akan support bersama-sama saya kira demikian oke okay, baik terima kasih <tuh> baik pemirsa Itulah bincang-bincang kita mengenai persiapan kegiatan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah yang ke-10. Sebelum talkshow ini kita tutup, kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Adi Asmara yang bersedia meluangkan waktunya. Oke. Dan semoga kegiatan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah ini yang ke-10 dapat berjalan dengan lancar. Ya, amin, amin, amin. Baik pemirsa, saya Kemas Musyadholik beserta kerabat kerja mohon pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV keren dan mencerahkan.